Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zona Channel. Oke, untuk video kali ini saya akan membalas komen dari sahabat Zona Channel, yang mana komennya seperti ini. Bang, bikin tutorial pemasangan lampu kolong menggunakan modul LED. Oke, untuk yang pertama saya siapkan peralatannya dulu ya. Modul lampu LED seperti ini, dia dari 12 sampai 24 volt bisa. Dan lampu, untuk lampu kolong bisa lampu stop, bisa lampu kota, bisa lampu untuk kedip pesawat juga bisa, tinggal ganti-ganti lampunya. Nah, sekarang saya contohkan menggunakan lampu satu titik warna biru supaya kedip menggunakan modul ini. Cara penyambungannya bagaimana? Oke, untuk yang pertama saya akan nyalakan dulu lampu kolongnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini lampu kolongnya tidak kedip. Nah, pertanyaannya, Bang, tutorial lampu kolong kedip menggunakan modul lampu LED. Oke. Sekarang kita akan menggunakan modul. Caranya seperti ini. Nah, ini contoh kabel dari aki. Nah, untuk yang pertama PR-nya kita sambung lampu kolongnya ke modul. Nah, untuk warna merah, nah ini caranya ada tulisan mode. Kalau mode ini berarti ke lampu. Berarti kita kabel merah modul, kita ke kabel merah lampu kita sambungin. Nah, untuk kabel hitam ke masa lampu. Oke. Nah, sesudah seperti ini ya. Ini cara penyambungannya. Oke. Tinggal sambungin ke aki atau ke lampu kota atau ke kabel kontak. Nah, seperti ini dua-duanya. Kalau untuk negatif ini bisa ke kabel bodi ya, ke baut bodi bisa. Nah, ini saya akan contohkan ke kabel aki langsung. Nah, seperti ini. Jadi untuk pemasangan modul untuk lampu kolong kedip cukup mudah. Caranya tinggal sambungin modul ke lampu kolongnya, dan kabel modul yang di sini ini yang ada tulisan LED, yang di sini kesambungin ke aki, ke angki bisa, ke lampu rem bisa, ke lampu kota bisa, kemana saja bisa. Nah, misalkan kalau mau kedip pesawat tinggal disetel sininya saja. Ini udah ada penyetelannya, tinggal di setel lambat cepatnya bisa. Nah, ini bisa. Nah, ini cepat, lambat, lambat. Nah, ini cepat. Nah, ini lambat. Nah, seperti itu. Oke. Cukup jelas ya untuk penyambungan modul lampu. Cukup jelas ya sahabat Zona Channel, caranya juga cukup mudah. Tinggal sambungin ke lampu dan sini ke aki. Jadi seperti ini penyambungannya. Oke, cukup jelas ya sahabat Zona Channel. Kalau kalian masih belum jelas, silahkan komen di bawah. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Channel. Tetap semangat.